Ini dia pertandingan paling seru di awal tahun. Laga ini sebenarnya adalah tradisi yang biasa digelar salah satu program televisi di Jepang untuk menyambut tahun baru. Nah, kali ini tiga pemain dari G League yaitu Hotaru Yamaguchi, Yosuke Ideguchi, dan Hiroshi Kiyotake harus menghadapi serbuan 100 anak. Nah, lawannya ini 100 anak memang sulit karena memakai formasi 30-30-30-10. Ketiganya pun harus putar otak bagaimana menembus rapatnya pertahanan tim anak-anak. Parahnya lagi, di bawah gawang terdapat 10 kiper yang juga siap menghalangi tendangan ketiga pemain itu. Meski demikian, ketiga pemain pro itu mampu mendominasi laga. Ideguchi mampu mencetak gol melalui sepakan akurat yang memperdaya puluhan anak-anak yang berjaga di depan gawang.